Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Ini kita kedatangan satu mobil Innova dari kota Semarang aja. Orangnya barusan beli second, ya platnya B. Kita tutupin ya. Ini yang edisi pertama, entah tahunnya berapa, mungkin sekitar 17-18. Ya, akan kita facelift ke 2022 yang tipe Venturer juga, karena ini udah aslinya Venturer. Nanti bumper yang akan kita ganti ya, body kit depan sama body kit paling belakang aja ya, terutama untuk hemat budget guys ya. Headlamp nanti juga akan kita ganti dengan tipe yang terbaru ya, kita ada satu unit headlamp yang tipe terbaru untuk Innova Reborn ya, 4 proyektor. Tapi ini bukan bikinan kita, ini fabrikasi, jadi plug and play aja. Kemudian akan kita lakuin juga black chrome. Ya, black chrome di sini nanti akan kita lakuin black chrome. Masalah black chrome. Kaca film akan nanti kita ganti perfection yang tolak panas 91%. Fog lamp nanti akan kita ganti LED juga untuk bisa membantu headlamp supaya lebih terang guys ya. Halo guys, kita ada aksesoris yang baru untuk Toyota Scenic, apa aja kita lihat sama-sama. Karena Toyota Scenic yang tipe G dan V nggak ada ininya guys, ini DRL untuk tipe Q, bisa dipasang untuk V dan G. Terpasangnya seperti ini guys, ya. Taruh di bumper, ini fog lampnya ya guys ya, tinggal dipasang juga, ini OM juga. Kemudian yang lain lagi guys, seal plate samping untuk Scenic. Ini ada lampu bisa nyala ketika pintu dibuka. Kemudian karpet kita juga ada. Karpetnya yang model seperti ini, karpet mangkok. Ini ada heksagonal seperti ini dan ada karpet mini-nya lengkap sampai ke bagasi. Kita ready stock untuk Toyota Innova Scenic. Semuanya ini bisa kalian dapatkan di workshop kita di Garuda Jaya Jalan Dr. Cipto 143 Kota Semarang guys. Dan beberapa hari yang lalu kita juga selesaikan untuk pemasangan upgrade audio dari Toyota Scenic guys. Tanpa ada satupun perangkat yang nongol, semua OM fit masuk ke dalam. Seperti itu, kemudian power back door juga akan kita tambahkan. Door trim yang bawaan Venturer kan masih kayak blue drew gitu ya. Itu akan kita samain dengan joknya. Stop lamp juga akan kita ganti guys. Ya. Stop lamp juga akan kita ganti. Oh iya, ban velg ya. Ban velg juga akan kita ganti. Kalau kalian mau lihat, yuk barang-barangnya sebelum dipasang kita ada. Yuk, sini yuk. Nah, ini dia. Barangnya seperti ini. Headlampnya, di dalamnya ada 4 proyektor kecil. Ada welcome light, ada running light. Jadi ya, yang biasanya kita buat sekarang udah ada yang jadi utuh ya. Coba kita aplikasikan, guys. Stop lamp kita akan pakai yang smoke yang BMW style ya, velg ya, velg kita lihat dari depan aja. Nah, nih velgnya akan pakai nis ya, warnakan metal seperti itu ya, nanti akan kita pasang di Innova Venturer ini guys. Oke, nanti kita lanjutkan lagi review kita ketika sudah mulai ada proses-proses pengerjaan, biar kita lihat sama-sama pengerjaan dari Innova Venturer ini 2017 upgrade ke 2022. Halo guys, akhirnya benar-benar 3 hari bisa selesai upgrade modif di Innova Venturer item ini guys ya. Modifnya apa aja, kita ulangin lagi, yang kemarin kan masih kepasang yang aslinya. Headlamp kita ganti yang 4 titik. Ya, headlamp kita ganti yang 4 titik, proyektor
LED. Dan ini plug and play modelnya, jadi fabrikasi. Ini semua pakai punya Venturer, ya Pamper juga. Body kit original Venturer 2022. Ya. Kalau tampilannya udah Innova yang khusus, ya nggak ada yang kembarin. Kemudian fog lamp masih pakai yang lama. Terus kita ganti LED. Terangnya udah bagus ya, nanti kita coba nyala buat kalian. Yuk, welcome light ya. Satu, dua. Tuh, welcome light-nya. Ya. Kemudian oke, headlamp kita nyalain. Nah. Ya, main jauh tekan. Oke. Fog lamp. Ya. Sen ya. Tuh. Yang bawah memang kita nggak bikin running karena jadi norak ya. Running semua. Ruwet ya. Ya. Kemudian kita tambahkan juga black chrome di sini. Ya, kita tambahkan black chrome juga di sini. Di grill di sini, di samping. Karena yang samping kan aslinya masih pakai punya yang 2017-nya. Jadi, ini semua masih pakai yang 2017. Ya, yang bagian depan, yang janggut depan bawah itu aja yang kita pakai yang 2022. Ini kita black chrome juga. Ya. Velg kita ganti. Dengan merek NIS ini velg impor ring 18 ya. Kalau kalian kepingin tahu bannya tipe apa, 235/50R18. 235/50R18. Oke. Okay. Ya. Awalnya seperti apa? Kemarin datang ini udah tampilan sangat-sangat jauh berubah. Belakang tuh nyala. Saya matiin dulu ya biar kalian lihat pas posisi off-nya ya. Ini pas posisi off. Innova Reborn kalau diganti stop lamp belakang langsung berubah ya, seperti halnya mobil ini. Ini aslinya kan juga bawaan dari lampu ini, ininya cuma hitam plastik biasa, tapi ini kita cat sesuai warna bodi supaya kilapnya juga bagus ya. Body kit belakang ya pakai punya Venturer 2022 asli ya, ini juga kita bikin nyala guys ya. Kita nyalain belakang juga ada welcome light-nya seperti halnya yang depan. Oh. Oke, ya. Cakep ya. Sennya. Kita kerjakan modif seperti ini. Total cuman dalam waktu 3 hari guys ya, termasuk ganti kaca film ya, kita pakai Perfection. Dan kaca film ini guys, depan menggunakan kaca film Perfection yang 40%, supir kanan kiri 60, tengah ke belakang 80, supaya adem dan privasinya juga dapat guys. Dan black chrome dan ganti velg dan facelift ya, ini semua kita kerjakan dalam waktu 3 hari selesai. Oh ya, bagasi otomatis atau power back door ya. Ini kalian harus lihat ya, power back door yang oke itu bukanya bisa smooth seperti ini, halus ya, jadi nggak menyentak. Ini tutup ya, tuh nutupnya juga enak banget, nggak menyentak guys ya, nggak menyentak. Emblem black chrome kita tambahkan juga ya. Velg warna gunmetal seperti ini cocok sekali untuk Innova Venturer ini ya, karena kalau hitam dan velg juga hitam rasanya terlalu gelap monoton ya, udah cakep banget. Oke, seperti itu modif kita. Oh ya, bagian dalam ya, door trim kita cover yang tadinya bulu-bulu atau blue drew, kita bikin senada dengan joknya guys. Oke. Okay.
Oke guys, kalau kalian punya Innova Reborn yang kepingin dimodif seperti ini, bisa hubungi kami guys ya. Di nomor teleponnya ada di bawah ini, akan kita buat yang sama, tapi kecuali velg guys. Karena ini velg ini diimpor nggak dalam jumlah yang banyak, ini udah kosong ya, kalau kita mau jual lagi harus impor lagi. Tapi saya masih ada model-model yang lain, kalian bisa hubungi kami guys, nanti akan kami kirimkan beberapa model yang lain. Ini juga headlamp ini ada ready ya, namanya fabrikasi ada ready, juga bisa beli kami. Kalau kalian di luar kota atau luar pulau, kita bisa kirim juga. Setelah beberapa hari kita upload ya guys, kurang lebih 2 harian, langsung nih ada yang pasang lagi headlamp 4 mata ini. Headlamp 4 mata ini kita pasang di Venturer 22. Ini juga udah kita kasih logo black chrome. Terus ini udah Venturer dari sananya, jadi memang udah cakep. Terus kemudian velg ini udah juga ganti, ini pakai yang model-model TE37. Kalau memang untuk Reborn gini memang cakep banget ya, kalau yang TE37 gini. Ini dia pakai ukuran yang sama kayak bawaannya, jadi ring 17 juga. Jadi memang tetap kelihatan oke. Kita lihat lagi untuk bagian headlampnya guys, kayak gimana modelnya. Nah, ini nih untuk welcome-nya, jadi dia main ini nari dulu, dancing headlamp dulu beberapa detik, kisaran 15 detik paling, jadi dia main gini dulu. Tapi kalau kita nggak mau main gini, kita langsung buka ke kota juga bisa. Nah, ini DRL-nya dia nyala. Terus dia juga ada running-nya nih guys, running-nya kayak gini nih, running ya. Nah, ini untuk running-nya. Kemudian kita bisa juga lihat ini untuk yang lampu jauhnya guys. Nah, ini kotanya dan ini yang jauhnya. Nah, dia nembaknya gini, cukup terang, jadi mata yang nembak akan ada 2. Jadi total mata di satu headlamp ada 4. Kalau satu ini untuk kota, kemudian yang satu ini untuk jauhnya. Jadi untuk Innova ini juga kita pasangin stop lamp yang model Venom nih guys. Stop lamp ini juga punya welcome light, kita bisa lihat welcome lightnya. Nah, ini dia main kayak gini ya guys, dia main sebentar, nggak terlalu lama kayak yang headlamp. Terus dia juga ada fitur running light, nyalain. Nah, running lightnya kayak gini, di dua sisi dia running light kayak gini, cakep guys. Dia memang modelnya agak rame ya, kalau stop lamp ini tergantung selera ownernya ya, dia mau yang rame mau yang simple. Kalau mungkin yang agak simple, kita bisa pakai BMW style. Yang mungkin agak rame dan agak langka, bestseller juga di kita, yaitu Lexus style. Terus kita juga ada yang Red Smoke guys, itu merupakan barang yang cukup rare. Kalian bisa langsung DM ke Instagram kita atau langsung WA ke nomor yang ada di deskripsi ya guys. Kalau yang ini yang model Venom, dia juga udah include nih sama terang lipnya dan include semua. Kemudian logo udah kita juga ganti jadi black chrome. Dan yang terakhir nih towing ya guys, towing ini kita pakai yang modelnya simple gini aja. Ini kita biasa pakai di Zenik, biasa pakai di Veloz, pakai Innova, banyak yang pakai kayak gini karena owner ini dari luar Semarang, jadi dia ada di luar kota, mobil ini sering jalan jauh, makanya itu dia butuh pengaman kayak gini. Kita kembali lagi ke mobil yang hitam ya guys, seperti itu guys ya. Thank you atensinya, udah nonton vlog kita, video kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita, atau share ke teman-teman kalau video ini berguna untuk kalian. Sampai berjumpa di vlog kita selanjutnya. Salam modif, Garuda Jaya.